Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Agluniman Nusantara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang tetap bersemangat dan selalu berpositif. Teman-teman, di sesi video kali ini Semi Aglu akan merepotting Aglunema kesayangan istri saya. Nah, sedikit bercerita teman-teman, dulu itu pernah istri saya mekas itu pesan, Aglu ini jangan dijual ya, cuma satu tok ini gitu. Itu kocin superstar yang hasil tanian saya sendiri, udah bagus keren banget sih, udah pernah saya upload di Facebook sih memang. Nah, suatu hari ada orang yang datang dan ngeyel untuk beli itu, harganya sudah tak upkan, sudah agak tak tinggikan, tetap aja dibeli. Ya wes, terpaksa karena saya udah buka harga dan orangnya mau, akhirnya terjual. Nah, pulang kerja lihat kebun Aglonema kesayangannya nggak ada. Nah, itu agak repot buat saya, kopinya terhambat terus. Ya pokoknya dia kurang suka lihat kebun. Nah, sedangkan saya itu paling suka kalau ditemani di kebun, ngobrol berdua di depan kolam sambil mendengarkan gemericik airnya gitu kan, enak ngobrol-ngobrol santai. Nah, terus suatu hari ada Paulina perbanyakan saya yang sudah agak membesar daunnya. Tadinya 2-3 daun, akhirnya 4. Kok bagus, senang. Akhirnya mekas lagi. Yang ini tolong jangan dijual ya. Ya wes. Untuk yang ini betul-betul nggak akan saya jual ini. Takutnya nanti kalau kecewa lagi kan gitu. Nah, ini di pot 12. Nah, saya lihat kok sudah waktunya direpotting, sekalian ganti media, makanya hari ini saya akan merepotting ini, dan sesuai requestnya minta di pot warna putih, sukaannya pot putih, makanya nanti akan saya repotting ke pot yang warna putih yang agak tinggi modelnya. Itu ya teman-teman ya, langsung ke tempat repotingnya. Teman-teman, karena ini merepotting, jadi saya tidak memerlukan pisau, tidak memerlukan fungisida gitu ya. Nanti kita cuma buang medianya, terus kita ganti dengan media yang baru, kita kasih tambahan dekastar, kita siram, gitu aja sederhana. Yuk kita bongkar dulu. Nah, ini akarnya juga. Oh, ternyata dia bertunas teman-teman. Oh, dia bertunas. Iki sing jenenge rejeki nomplok. Ya, istilahnya apa ya? Nyandung cempoko swakul. Dah, fokus ke orangnya aja. Kita akan bercerita ini. Nih. Loh, fokus sini lagi. Ini ada dua kok tunasnya kok. Ah wes, oh, nih satu, nih dua, weh, senengnya bojoku. Nih nanti dia akan melihat di video kalau ada tunasnya, kan gitu ya. Padahal saya nyuting ya tujuh gede. Yesus, dah. Nah, karena ini potnya tinggi teman-teman. Dalam setiap video saya, meskipun mungkin sederhana, tapi ada teknik-teknik rahasia yang saya lakukan. Nah, karena ini potnya tinggi, kalau kita isi full media, sama saja kita menggunakan pot besar, kelembabannya lama. Makanya ini ada sekitar sepertiga dari pot, sekian nih. Ini saya kasih bebatuan teman-teman, bebatuan pumis sama saya campur pasir malang. Pasir malang tok bisa, pumis tok bisa. Kadang-kadang ada beberapa pot saya yang tak kasih cuman pakai stok gitu. Fungsinya untuk apa sih? Ya dia supaya apa ya? Ini tuh. Airnya langsung los ke bawah dan tidak lembab di dalam yang anak ini pot panjang ya. Ini kan pot panjang. Jadi lembabnya juga tidak terlalu lama gitu. Gitu ya. Nanti langsung fokus ini lagi. Loh, ternyata ada tiga loh teman-teman calon tunase.
Wah, ini contoh yang gagal KB. Kalau kemarin kan yang KB-nya berhasil di Ratu Sima, ini gagal KB. Nah, ya alhamdulillah kayak begini. Berarti suatu saat saya bisa, insya Allah bisa panen Paulina dan bisa menjual Paulina, toh. Langsung ini saya kasih media dulu sedikit. Kita masukkan. Terus kita taburkan Dekastar. Nah, Dekastar atau Osmocot sama saja ya fungsinya. Terus di bagian atas saya tabur lagi seperti biasanya. Tepuk-tepuk ini biar masuk ke akarnya. Di sela-sela akarnya itu loh, teman-teman. Nah, ternyata ya memang apa nang nggo pot putih. Bagus ya. Jadi kelihatan warnanya, kelihatan menyala. Nah, kita siramkan air sampai jenuh. Ini sampai tembus-tembus pokoknya. Kalau disiram airnya langsung lewat, teman-teman, karena medianya porus. Ya. Nah, masalah medianya, media yang saya pakai, media yang pernah saya bikin tutorialnya, videonya. Jadi yang itu apa ya judulnya, bongkar rahasia media tanam semi aglo. Itu perbandingannya ada, komposisinya ada, ukurannya ada di dalam video itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, video-video yang saya share. Soalnya memang saya, semoga Allah menjaga niat saya berbagi apa yang saya lakukan gitu. Kalaupun ada perbedaan, dan teman-teman, tidak semua teknik dan cara yang saya lakukan itu memberikan jaminan 100% berhasil, tidak. Makanya saya tidak berani apa bikin judul 100% berhasil, pasti berhasil, pasti jadi, pasti tumbuh, pasti ini, enggak. Ya mudah, paling mudah bertunas, terus ini ala saya, cara saya, mungkin berbeda teman-teman yang sana yang lebih ahli, yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman, yang referensinya tentang pengetahuan aku lebih banyak, mungkin kan begitu. Kalau saya pure murni apa yang saya bikin video itu adalah semua yang saya lakukan dan saya sudah uji cobakan di Aglonema saya. Kalau saya belum uji cobakan di Aglonema saya, tidak berani untuk saya share ke teman-teman. Jadi kalau yang pernah datang ke kebun saya pasti akan melihat mana yang pasir kali dipakai, oh ada banyak masih. Mana yang pakai media yang seperti biasanya, oh banyak sekali. Terus mana yang mencacah batang yang dipotong akar semuanya, nanti juga ada contoh terambilkan gitu ya. Tapi nanti teman-teman, ini ada satu rahasia media praktis dari saya. Tinggal nunggu hasilnya, hasil dari percobaan saya. Kalau nanti sudah ada hasilnya yang luar biasa, akan saya bikin videonya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat apa yang saya lakukan untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, sehat selalu, dan satu teman-teman, berbeda itu indah. Tetap berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.